suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Andre, udah. Ya Rasulullah, ya Nabi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Hikmah Cigarunggung dihadiri ribuan jamaah Global Rise TV Pandeglang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan di halaman Masjid Al-Hikmah Kampung Cigarunggung. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah, agar dapat meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemakan meneladani akhlak dan pandangan politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghadirkan penceramah Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan dan juga Qori Internasional Ustazah Nong Rahmawati. Acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Kampung Cigarunggung turut juga dihadiri Kepala Desa Copong Asep Furkon, Sekdes Copong, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, turut juga dihadiri ribuan jamaah yang begitu antusias menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memadati halaman Masjid Kampung Cigarunggung. Ketua Panitia PHBI mengucapkan, melalui peringatan maulid yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya ini, semoga dapat terus mengingatkan kita untuk dapat meneladani Rasulullah dalam setiap langkah kita sehari-hari, dan semoga acara maulid Nabi Muhammad yang akan datang bisa lebih meriah lagi, ucapnya. Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, dalam tausiahnya memimpin solawat dan diikuti oleh seluruh hadirin, ia mengajak para hadirin dan seluruh umat Islam agar senantiasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bersolawat walaupun tidak pernah bertemu baginda Nabi. Solawat memiliki kekuatan yang hebat dan langsung sampai kepada Nabiullah Muhammad, maka untuk itu kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan untuk terus mengucapkan solawat, katanya. Kepala Desa Asep Furkon dalam sambutannya, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada panitia, yang telah memberikan waktunya, dan juga berterima kasih kepada para jamaah yang hadir, yang begitu luar biasa, ribuan jamaah hadir menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, semoga dengan kegiatan ini kita semua bisa lebih baik lagi, dan bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapnya. Global Rise TV Pandeglang, Akel mengabarkan. Ya Rasulullah, ya Nabi. Antal murtaz yawm zihami. Isfa'lana ya khairal anam. Isfa'lana lana ya habibana. Rasulullah ya Nabi,
suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.